One hit ini teman-teman, kalau level 25 ya, kalau level 30 nya kayaknya mati. Wah gila, keren banget suruh kita, luar biasa. Yo guys, balik lagi dengan Ligus. Kali ini gue bakal ngasih tahu kalian cara mendapatkan Zoro S teman-teman ya. Oke, kalian bisa langsung ke websitenya oplegend.com/teaser teman-teman. Di sini kalian bisa dapat Zoro S. Caranya mudah, di sini kalian langsung aja ke Get Zoro ya teman-teman, Get Zoro. Di sini gue ada sign up dan di sini kalian bakal bisa masukin mail kalian ya teman-teman, mail kalian. Nah ketika kalian udah masukin mail kalian, kalian bakal kasih ini teman-teman, redeem code ya teman-teman. Klik on the gift code to copy. Kita bakal copy ya. Oke, udah copy dan kita langsung masuk ke gamenya. Oke, dan kita langsung masuk ke gamenya. Ke sini kita langsung ke event dan langsung ke cool events. Nah di sini kita bisa langsung ke exchange gift teman-teman, dan kita bakal langsung masukin kode. Kode yang udah kita dapatin tadi langsung kita redeem teman-teman. Oke, jangan lupa ya di event tadi ya teman-teman, langsung kita redeem. Nah kita dapat nih please bla 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 bla, ini kayaknya cuman bisa kita dapetin pas kita register satu email aja ya teman-teman. Langsung kita buka aja mail kita di sini, dan di sini gift code Zoro S. Wow, ini Zoro S teman-teman ya. Oke, kita langsung aja collect Zoro S kita. Wow, kita bakal dapat udah dapat Zoro S nih. Kita langsung ke Heroes, kita bakal naikin Zoro S kita. Wah, ini Zoro S kita ya. Wow, Zoro S. Langsung kita naikin aja levelnya. Karena ini Zoro S, kita mentokin aja ke level 25 aja ya, karena gue suka angka 25. Dan Luffy S yang kita dapetin dari Dragon Ball sebelumnya kita naikin juga ke 25. Oke, okay, let's go. Dan ini gue dapat chopper dan sebagainya lah teman-teman ya. Bentar, kita masukin dulu karakter kita. Kita ke Adventure. Stop. Luffy kita masukin, Zoro kita masukin. Dan chopper bakal kita masukin. Chopper atau apa ya? Ini sih recommended-nya chopper sih karena dia karakter A, dan kita bakal lihat kekuatan Zoro. Zoro S. Oke, langsung adventure. Kita bakal battle, hop hop hop, dan gue bakal comboin. Bagi gini ya. Kita langsung fight. Warshipnya apa? Ours level 70. Bentar, comboin itu berarti kayak gini ya. Rebecca kita, kenapa ini Rebecca? Kita majukin aja gini. Kayak gini teman-teman. Oke, kita hajar. Lebih kita level 1 ya. Kita bakal lihat stop the all for buggy fires, oke. Okay. Wow, one hit. Wih, gila, ada petirnya Zoro S kita. Luar biasa, kita bakal coba lagi. Terbaik sih. Epic treasure ya teman-teman ya. Kalian bisa cek langsung aja di Play Store. One hit ini teman-teman, kalau level 25 ya, kalau level 30 nya kayaknya mati. Wah gila, keren banget suruh kita, luar biasa. Oke, mungkin sekian dulu konten kita kali ini. Gue cuman ngasih tahu kalian caranya dapetin Zoro S teman-teman ya. Bagi kalian yang nggak tahu, kalian cuman buka Play Store doang ngedownloadnya. Ternyata cara dapetinnya itu harus ke websitenya. Oke. Okay? Bagi kalian yang pengen ngikutin konten saya selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe ya, di subscribe, aktifin notifikasinya biar dapat notif saya update kontennya Epic Treasure ya, dan game-game lainnya pastinya. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Bye bye semuanya, see you.